Sarah. Hari ini kita akan belajar satuan volume. Ini adalah materi kelas 5, tapi tetap dipakai dan digunakan di kelas 6, SMP, bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Satuan volume itu melibatkan dua tangga. Tangga yang pertama, di sebelah kanan, ini dari km kubik sampai mm kubik. Kemudian ada yang lain satuan volume, yaitu KL dan ML. Ini, dua tangga ini ada kaitan. Baiklah, agar lebih jelas, langsung saja kita kerjakan. 3 cm kubik berapa mm kubik? Berarti ini kita menyelesaikannya pakai tangga yang kanan. CM ada di sini. MM ada di sini. CM ke MM berarti turun. Kalau turun berarti tiganya harus dikali. Tapi kalau nanti ada yang naik berarti harus dibagi. Karena ini turun dari CM ke MM, maka harus dikali. Dikali berapa? Turunnya berapa langkah? CM kubik ke MM kubik turunnya adalah 1 langkah. Nah, kalau pada KM kubik sampai MM kubik setiap turun 1 langkah, maka harus dikali dengan 1000. Kalau naik berarti harus dibagi dengan 1000. Baik. Karena turun 1 langkah, berarti harus dikali dengan 1000. 3, kalau dikalikan 1000, hasilnya adalah 3000. Lebih paham ya? Baiklah, selanjutnya. 5M kubik berapa CM kubik? Nah, berarti kita menggunakan tangga yang kanan. M ada di sini. CM ada di sini. M kubik ke CM kubik berarti turun. Turun berarti 5-nya harus dikali. Turun berapa langkah dari M kubik ke CM kubik? Turunnya adalah 1, 2, 2 langkah. Kalau setiap kali turun dikali 1000, maka kalau 2 kali turun harus dikali dengan 1 juta. Jadi harus dikali dengan sejumlah nolnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 0,6 berarti dikali dengan 1 juta. 5, kalau dikali 1 juta hasilnya adalah 5 juta. Selanjutnya, 1 km kubik berapa m kubik? Ini kita pakai tangga yang kanan. Km ada di sini, m ada di sini. KM kubik ke M kubik berarti turun. Berarti harus dikali satunya. Dikali berapa? Turunnya berapa langkah dari KM kubik ke M kubik? Turunnya adalah 1, 2, 3. 3 langkah. Berarti kalau setiap kali turun dikali 1000, kalau 3 kali turun berarti harus dikali dengan 1 miliar. Jadi, nolnya jumlahnya harus 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 9 ini berarti 1 miliar. Jadi, 1 harus dikali dengan 1 miliar. 1 kali 1 miliar hasilnya adalah 1 miliar. Lebih paham ya? Selanjutnya, 8.000 dm kubik berapa meter kubik? DM kubik ada di sini. M kubik ada di sini. Berarti kita menggunakan tangga yang kanan. Berarti DM kubik ke M kubik berarti naik. Kalau naik berarti dibagi. Dibagi berapa? Naiknya berapa langkah dari DM kubik ke M kubik? DM kubik ke M kubik naiknya adalah 1 langkah. Berarti harus dibagi dengan 1000. 8.000 kalau dibagi 1000 hasilnya adalah 8. Jadi kenaikannya sesuai dengan jumlah nolnya ya. Karena naik sekali berarti dibagi dengan 1000. Selanjutnya, 11 KL berapa DM kubik?
Coba diperhatikan, KL ada di sini. DM kubik ada di sini. Dari KL ke DM kubik berarti ini melibatkan dua tangga. Nah, KL itu ke DM kubik berarti turun. Kalau turun berarti harus dikali. Nah, KL itu sama dengan M kubik. Berarti sekarang kita fokus ke tangga sebelah kanan. Berarti ini berpindah dari M ke DM. Berarti M ke DM turun. Turun berarti harus dikali. M ke DM turunnya berapa langkah? M kubik ke DM kubik turunnya adalah 1 langkah. Berarti harus dikali dengan 1000. Jadi 11 kali kali 1000 hasilnya adalah 11.000. Paham ya? Baiklah, selanjutnya 30M kubik berapa ml? Coba diperhatikan, M kubik ada di sini, ml ada di sini. M kubik ke ml berarti turun, berarti harus dikali. Dikali berapa? Nah, ml itu sama dengan cm kubik. Berarti ini sama dengan pindah dari m kubik ke cm kubik. Nah, m kubik ke cm kubik berarti turunnya berapa langkah? M kubik ke cm kubik turunnya adalah 1,2 langkah. Berarti kalau 2 langkah harus dikali 1 juta. 30 kalau dikali 1 juta hasilnya adalah 30 juta. Selanjutnya, terakhir, 1000 ml berapa L? ML ada di sini, L ada di sini. Berarti kita menggunakan tangga yang kiri. ML ke L berarti naik. Kalau naik berarti harus dibagi. Nah, dibagi berapa? ML ke L naiknya adalah 1, 2, 3. Berarti naiknya adalah 3 kali. Berarti kalau KL sampai ML itu hanya dibagi 10 kalau naik. Berarti kalau naiknya 3 kali berarti harus dibagi dengan 1000. Nah, kalau naik sekali berarti dibagi 10, kalau naik 2 kali berarti harus dibagi 100, kalau naik 3 kali berarti harus dibagi 1000 dan seterusnya. 1000 dibagi 1000 hasilnya adalah 1. Jadi 1000 ml sama dengan 1 L. Bagaimana, cukup mudah bukan tentang satuan volume ini? Ini perlu banyak-banyak latihan. Oke, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.